Oh, jadi gini, bilangnya pamit tidur, taunya jalan sama cowok lain. Lupa. Ya emang. Hey! Weh, sudah tadi kan itu? Sudah tadi. Set, gokil. Eh, Dan. Eh, ini yang lain belum pada datang. Belum, bolok. Eh, daripada kita di sini terus, gimana kalau kita pindah kopdaran? Mana itu, Pak? Iya, itu di Kademangan. Daerah Kademangan ada kafe baru tuh. Boleh tuh. Nanti kita anak-anak kabarin lewat WA aja. Iya, lewat grup aja ya. Oke. Ya udah kita merapat ke kafe yang baru aja ya. Mami di Kademangan. Mau Donita. Loh iya. Motor kamu kemana? Ya, saya jebol habis kerekan. Waduh, Berto naiknya gimana sih? Ya udah yuk, ayo Dan. Ayo, Dan. Gas. Ntar kamu ketinggalan, Berto. Wah, siap tempur, bolok. Ya udah kita sambil ngopi-ngopi ya. Ya kan enak situasinya di sini ya Dan. Wah, enak. Iya ini baru. Wah betul. Kamu kok baru nyampe? Motornya gak kuat. Makanya gak usah sok-sokan bawa Doni tamu itu betul. Makanannya di sini ternyata enak-enak ya? Ya iyalah sayang, ini kafe baru, tapi makanannya Oh, pantesan tempatnya juga nyaman banget sih, sederhana tapi nyaman banget. Wah, kamu suka kan? Suka, besok-besok kita kesini lagi ya? Iyalah pasti. Iya, kita mau kemana ntar lagi? Terserah sih, yang penting kan aku sama kamu. Yaudah yuk. Yuk. Eh, Berto. Ya, Pak. Kamu sudah dihubungin di grup? Sudah kan ya? Sudah tadi. Oke. Oh, ya udah yuk. Kita langsung sana. Gas. Eh, bentar. Kalian ke sana aja dulu. Ada apa, Pak? Ya, saya masih mau telepon temen aku Berto biar nyusul ke sini juga. Katanya mau gabung juga. Udah kalian duduk sana ngopi ya. Ya udah. Ayo, Polo. Vivi sama siapa tuh? Aku samperin enggak ya? Bilangnya mau tidur tapi malah keluar sama cowok lain. Ya udahlah, aku samperin, aku pengen tahu mau dia apa. Oh, jadi gini, bilangnya pamit tidur, taunya jalan sama cowok lain. Kamu kok kopdar di sini sih? Iya, aku pengen situasi baru. Ternyata situasi baru itu membuat aku luka. Hal. Apa lagi? Aku bisa jelasin ini semua. Jelasin apa lagi? Eh, jelas-jelas barusan dia bilang sayang. Eh. Dia siapa? Gini, Vi. Kamu tadi pamitnya sama aku, chatting mau tidur, Vi. Kalau aku udah jelas, aku memang anak motor, hobi aku motor, mas, tapi Mas, tunggu, Mas. Ini siapa? Kamu nggak salah tanya saya siapa? Iya, karena saya nggak tahu. Eh, kamu mungkin selingkuhannya, tapi aku pacar asli dia. Pacar?
Tapi Vi bilangnya lagi jomblo kok. Sangat sakit ya Vi. Yang pertama kamu bilang mau tidur sama aku, ternyata kamu keluar sama selingkuhan kamu. Sekarang kamu bilang jomblo. Sayang, please dengerin aku. Udah Vi, jangan panggil aku sayang lagi. Aku punya sayang dua. Dia cuma teman buat aku. Apa? Teman katamu? Maksud kamu apa? Udahlah Vi. Dia bermobil, sedangkan aku cuma anak CB. Val, tapi aku setia sama kamu. Val, aku sebenarnya sayangnya tuh sama kamu. Terus kamu kenapa sama dia? Dan kamu kenapa bilang jomblo sama dia? Jadi kamu nggak sayang sama aku? Maksud kamu apa? Dim, gini Dim. Dari awal, ya. Udah, Vi. Udah, kamu nggak perlu jelasin apa-apa lagi, ya? Kalau nggak, aku di sini lebih milih kamu, oke? Udah. Sakit, Vi. Kamu tadi pamit sama aku mau tidur. Ya, ternyata kamu jalan ngafe sama selingkuhannya. Ya karena aku bosen, Val. Sering di rumah sedangkan kamu sibuk sama klub kamu yang kamu kayak gini. Kamu kan diajak sama aku untuk keluar juga, kan? Banyak kok teman-teman aku yang juga bawa cewek. Bawa pacarnya. Udah deh. Mending kamu tinggalin cowok kayak gitu. Ini kamu sama aku aja. Seh, udah jelas kan? Nih, lihat. Kumpulannya anak motor yang kayak gini. Sederhana aku naik mobil. Mas, gak usah kayak gitu ya. Kalau aja hobiku ini bukan motor kayak gini, mungkin aku bisa beli mobil juga kayak kamu. Hobiku mahal, Mas. Val, udah. Jangan ribut di sini, guys. Enggak, cuma kalau dia selingkuh sama kamu, mungkin aku enggak punya hak untuk marah sama dia karena kamu mau. Kalau kamu enggak mau, saya bisa habisin dia. Tapi kan enggak sepenuhnya aku yang salah. Aku kayak gini karena iya ada yang kurang di kamu. Kamu paham itu enggak sih? Dengerin. Berarti kamu enggak punya banyak waktu buat dia. Kalau ada yang kurang dari aku, bilang. Jangan kayak gini caranya. Apaan? Sebenarnya aku enggak mau kita kayak gini. Cuma Vi, aku memang anak motor. Iya, tapi hobiku juga mahal. Iya, saking aku ngeragat motor CB-ku ini, ya juga mahal. Andai aja hobiku bukan kayak gini, aku bisa juga beli mobil. Tapi kamu itu jadiin aku nomor 2 kan, selalu motor. Kamu lebih banyak waktu di bengkel sama teman-temanmu daripada udah sama aku. Itu cuma alasan kamu aja ya. Gini Vi, kamu selalu aku ajak kan. Kalau aku touring, kamu selalu aku ajak. Ya tapi aku nggak suka, itu masalahnya Val. Itu bikin capek. Berarti itu dia lebih nyaman naik mobil daripada naik motor seperti ini. Ya udah, kalau menurutmu itu lebih nyaman, ya udah bawa aja Vivi. Ya udah. Tapi nggak gitu. Maksud kamu gimana sih yang? Kamu pelimpan atau gimana? Udah lah Vi. Kamu lebih baik sama ya laki-laki naik mobil. Kamu nggak masuk angin, kamu nggak pernah kehujanan, kepanas daripada aku. Hal gini, mungkin aku dapat kemewahan dari dia, tapi aku lebih dapat kenyamanan dari kamu. Nyaman kamu bilang. Kalau nyaman nggak gini caranya Vi. Ya. Kalau kayak gini kamu bikin sakit hati aku. Aku bingung harus kayak gimana. Satu-satunya pelarian buat aku, Val. Pelarian maksud kamu? Maksud kamu apaan sih? Mas, jangan kasar-kasar ya sama cewek ya. Saya nggak pernah kasar sama si Vivi. Jadi laki-laki kayak gini yang kamu pilih. Vi, sedikit pun aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sekarang nggak laki-laki kayak gini yang kamu pilih. Vi, mungkin aku nggak mewah. Dan aku tidak punya segalanya. Tapi aku mampu memperjuangkan kamu setulus hati. Mampu kan kamu? Buktinya kamu nggak bisa bahagian Vivi, hah? Oke, tapi menurut aku udah cukup ngebahagiain si Vivi. Kalian bilang kayak gitu dong. Kalau cukup, kenapa Vivi cari kenyamanan dari cowok lain seperti aku? Itu bodohnya aku, Mas. Mungkin di sini kamu jadi pemenang. Oke? Nggak. Kita bisa perbaikin semuanya, oke? Kita mulai semua dari awal. Aku bisa tinggalin Dimas. Udahlah, Vi. Vi, sekarang kayak gini ya. Kamu sudah kepergok kayak gini. Kamu baru
bersedih kayak gitu. Iya kan aku sadar, Pak. Setelah kayak gini aku tahu kalau kamu yang paling aku sayang di sini. Kalau kamu sayang, nggak mungkin ngelakuin hal ini, Vi. Ya udah aku minta maaf ya. Kamu mau kan maafin aku? Vi, kamu bilang maaf. Sekarang kayak gini ya, Vi. Nih. Ini apa? Rokok ya. Nih. Coba kamu patahkan. Buat apa? Udah. Coba kamu patahkan. Coba kamu patahkan rokok itu. Nah, jadi dua kan? Sama halnya hati aku sekarang patah, Vi. Kamu bisa nggak ngembalikan hal rokok itu jadi sempurna? Nggak bisa, kan? Nggak bisa. Tanpa kamu, Pak. Aku masih butuh kamu. Udahlah, Vi. Kalau kamu memang butuh aku, nggak mungkin, Vi, kamu main-main sama laki-laki itu. Ya, aku nyesel, Val. Aku salah. Harusnya aku nggak kayak gini dari awal. Val. Bos. Sekarang kayak gini. Mungkin saya kalah dari sebuah materi. Itu semua ada di kamu. Tapi kalau masalah ya keren atau tanggung jawab, mungkin kita sama. Aku titip ke Vivi ya. Val. Vi. Jangan gitu, please. Kamu kayak gitu. Aku masih mau sama kamu. Val, aku mau. Mulai, kamu yang ada di samping aku. Mulai malam ini, kita putus saja. Val. Sih. Kamu ngapain masih kejar dia? Dim, aku udah lama hubungan sama Noval. Kamu pikir gampang ngebuang perasaan aku gitu aja ke Tapi kamu udah diputusin sama dia. Ya ini, bedanya kamu sama Noval. Kamu gak usah beda-bedain aku sama dia ya. Noval gak pernah marah-marah ke aku kayak gini. Mas, aku titip si Vivi, jaga dia baik-baik. Jangan kamu pernah kasar. Dan jangan pernah kamu bikin sakit hati dia. Cukup aku yang sakit hati. Val. Please kasih aku kesempatan, Val. Aku gak bakal ngulangin ini. Mungkin hati kamu gak bakal balik kayak dulu lagi ke aku. Tapi aku bakal berusaha buat buktiin kamu. Vi, kesempatan kedua itu memang ada. Tapi tak akan indah seperti yang pertama. Val, please jangan ngomong kayak gitu. Aku harus kayak gimana biar kamu bisa maafin aku dan terima aku lagi. Udah. Yang kamu harus lakukan, menjauh dari aku. Biar aku bisa move on dari kamu, oke? Mas, Vi, mungkin aku hanya anak motor. Yang selalu dianggap remeh oleh orang kayak dia yang sombong. Oke? Assalamualaikum. Val. Val, jangan pergi dong, Val. Ya udah, kita pulang sekarang. Dim sakit. Ini enggak aku suka dari kamu. Kamu tuh selalu kasar, beda sama Noval yang selalu kamu bisik. Kenapa aku selalu banding-bandingin aku sama Noval? Ya emang. Hey! Mas. Turunkan tangan kamu ya. Ingat, Bro, jangan pernah kasar sama wanita. Oke? Val. Ingat, di rumah ada ibumu. Kenapa kamu balik? Udah, kamu gak perlu tahu aku balik kenapa. Aku cuma mohon, Bro, sadar. Jangan kasar sama wanita. Ya, tolong anterin Vivi pulang. Kalau kamu memang gak sayang sama dia, udah, tinggalin dia. Kalau kamu sayang sama dia, perjuangkan dia, oke? Okay? Wow. Ya udah, aku minta maaf ya. Aku anterin kamu pulang. Novel mau kemana tuh? Ayo, pulang, kejar pulang. Roy, si Roy, emang nih Roy. Iki tentang emang, no.